Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Aib, Mama. Jumpa lagi bersama saya Aib di Aib TV. Sorry, si Dede. Ini udah umur 1 minggu ya. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 10. Iya, 10 November. Ini waktu aku tanam tanggal 2 November. Kita lihat ya. Ini hasilnya udah bagus banget, lumayan. Tuh, udah ada yang keluar daun juga benernya. Nah, ini juga udah ada tuh, ada yang keluar daunnya juga. Ya, jadi ini berhasil semua ya. Direndam di air atau di tanam langsung pakai lidah buaya, kompos ya, langsung jadi. Ini mulberry ini pohon yang memang bandel ya. Dia tuh nggak cepat mati. Dia juga tahan panas. Seperti itu. Nih ya, tuh liatin. Dia udah mulai keluar tangkainya. Lah mama, Aib ya mama. Seperti ini ya. Jadi ini udah jadi sebenarnya. Kita nunggu sampai nanti umur 1 bulan ya. Ini udah 1 minggu aja, dia udah bagus banget perkembangannya. Udah pada keluar daunnya ya, udah pada keluar kepalanya. Jadi gak usah khawatir, dia pasti bakal tumbuh gitu. Jadi nanti tahun ini kita tahun depan ya, kita bakalan punya banyak pohon mulberry di sini nanti. Tuh, wow. Ini juga pohon ini ya, apa, pohon singkongku ya. Ini udah tinggi banget loh. Tuh liatin. Dia tinggi banget. Tuh liatin, udah ngelebihin aku nih. Aku aja kayak gini nih, tuh. Tuh udah enggak nyampe tanganku ke sana. Tinggi banget, masyaallah. Tuh. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kembang biakin lebih banyak lagi ya pohon singkongnya. Ini pohon anggur dari tahun kemarin juga, laos cuma itu ya, lengkuas ya. Tuh, isi dia deh tuh, liatin. No mama, no. Skodoy. Dia kalau ini spider skodoy katanya. Ini aku punya, ini punya belalang, liatin belalangnya tuh, punya belalang. Ini punya babyus, ini udah umur 1 minggu dia, nggak mati. Aku support air juga ya, kasih dia daun-daunan juga biar dia bisa makan. Terus sengaja kita bolong-bolongin banyak biar dia bisa bernafas ya, maksimal gitu. Ini bunga mawarnya aku stek juga, sama metode lidah buaya, videonya juga ada di sebelumnya. Ini juga sama sebenarnya ya, pakai lidah buaya juga gitu. Jadi memang lidah buaya banyak manfaatnya ya. Ini entahlah ini lemon jenis apa, karena aku terlalu banyak lemon. Pohon yang dua lemon yang tinggi-tinggi itu udah kita pindahin ke kebun kurma. Tinggal di sini kita lagi nungguin pohon jamblangnya kapan berbuah, kapan berbunga. Ini nggak tahu ya, belum pasti, belum ada kepastian dari dia. Aku digantungin guys sama pohon ini, sama pohon jamblang ini. Udah kangen banget aku sama buah jamblang. Tahap berapa puluh tahun aku nggak makan buah jamblang. Itu juga buah bidara aku juga, pohonnya dia lagi berbunga. Tuh, dia banyak bunganya banget. Tahun kemarin sama tahun kemarinnya itu banyak ulat bulu yang warnanya coklat gitu. Jijik banget pokoknya, udah jadi banyak ulat banget di bawahnya ini. Lihatin. Tarzan, huh? Tarzan. Jatuh si Tarzan, jatuh. Si Tarzan jatuh. Tarzan cilik jatuh, guys. Tuh, lihatin tuh. Jadi itu di sini ada sapi deh, kotor. Ya mama ya. Tuh, ini pohon kita ya. Ini juga mau numbuh, nggak mau numbuh. Ini kasihan ini pohon kelapa kita. Ini pohon kelapa kita tuh udah dipotong. Ini ya. Jadi alhamdulillah sukses ya bertanam kali ini. Insya Allah
masalahnya ini musim panas di sini tuh ya. Jadi nanti kita musim panas bakal pasang tenda lagi di sini gitu ya. Nanti yang pohon-pohon di sana yang kepanasan kita giring ke sini gitu. Sorry guys, pemandangannya kurang menyejukkan karena mesin cuci rusak. Harus dibawa ini, belum dimasukin ke situ. Ini udaranya lagi mendung tuh. Ini lagi mau hujan sebenarnya ya. Tuh, mau hujan ya. Tuh mendung banget tuh. Lihat si Tarzan kecil tuh mau gantungan. Mau gerantilan si Tarzan kecil tuh. Ya, nanti kita bikin ayunan ya, bikin gantungan buat si Tarzan kecil ya. Biar lucu dia kayak Tarzan. Dia tuh sebenarnya anaknya aktif banget. Dia juga udah sekolah, udah pintar, udah Mama, kul bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tuh pintar banget, Masya Allah. Terus dia juga ini apa namanya? Cepat masuk gitu ya, cepat ngapalin. Wahid. Senina, Selasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sabah, Thamaniyah, Tis'ah, Asyrah. Oke, mau ayunan kamu dek? Sebenarnya aku mau beli ayunan. Masih dia dek, cuma nggak tahu digantungin di mana. Di sini tuh dia tuh nggak kuat di sini tuh, nggak kuat dia. Apa udah pada karatan juga di sini? Gimana mau ini? Mau gantungin di sini. Orang aku juga masih digantungin sama bapak. Aku masih digantungin guys sama bapak. Mau gantung-gantungin si dede juga. Kasian. Aduh, ada-ada aja. Ini pohon ininya ya, pohon kelapanya. Sebenarnya mau aku potongin. Cuma kata bapaknya janganlah, kalau masih hijau emang biarin. Itu kalau itu kan tadinya parah udah kuning semua gitu. Karena panasnya ekstrim banget ya di sini ya. Jadi kayak begini nih udah mulai survive lagi nih. Tadinya nih warnanya kuning semuanya, ini udah mulai hijau lagi dia. Karena mungkin berkurangnya sinar matahari ya, jadi mulai hijau lagi. Kayak begitu. Itu pohon kurma kita tuh udah tinggi banget itu. Tadinya ada dua, gede-gede itu kurmanya, gede-gede banget. Mama noh hadimal baba ya mama ah. Ciba. Ay mama. Ini lengkuasku guys, tuh liatin. Lengkuasku lagi tanam anggur juga banyak sebenarnya ya, cuma belum pada keluar. Baru yang keluar itu baru ini. Aduh, aku lagi sakit perut. Aku lagi sakit sebenarnya. Lagi pilek si dede. Ini nih apa? Ini ya jambu ya ini tuh. Aku bikin jus. Terus aku saring bijinya, aku buang di sini. Inilah hasil peternakannya. Perkembang biakan ini jambu tuh, lihat itu masalah tabarakallah. Adem sebenarnya di sini, cuacanya masih 30 ya, 30 ke atas. Cuma seharusnya ini udah ke 20 gitu loh, maksudnya 25 gitu seharusnya. Ini mendung-mendungnya aja loh, tapi kayaknya mau hujan beneran deh. Itu liatin mendungnya sampai tebel kayak gitu. Aku di sini sedang nunggu hujan gitu. Sekalian junub. Aduh, hujan guys, nungguin hujan kita di sini. Nungguin hujan, tuh mendung banget di sini. Ini jam berapa? Di sini jam 1:30. Masih kurang 1:30 juga, jam 1:20 menit gitu. Ini juga ini mulai survive nih guys, lihatin tuh. Tuh, mulai survive ini, pohonnya mati, kasihan ini mati. Dia ini mati. Tapi ininya masih mau tumbuh, di bawahnya tuh banyak. Tahu kenapa ya? Kok bisa gitu loh. Ini udah berapa tahun ini buahnya, tahun kemarin ya, tahun ini maksudnya. Itu banyak buahnya banget ini, ada berapa enggak lebih dari 5 sih. Berapa ya? Sekitar 10 lah buahnya itu. Tapi semuanya harus kering gitu karena panas. Jadi hitam warnanya gitu, kering. Jadi mati sebelum dia membesar kayak begitu. Kalau delima emang kemarin aku ini ya, aku ambil ya. Itu tuh udah ada buahnya, cuma belum memerah. Jadi dia tuh udah layu kayak begitu. Karena panas di sini ekstrim banget guys. Coba bayangin panasnya sampai 49 gitu, 48 derajat. Gimana yang kebakar? Makanya jangan heran kalau ketemu sama aku itu ya,
putih gitu. Putihnya kan terlalu panas di sini jadi putih banget. Kena backlin. Ah, mama. Dia mau main ini. Mau main ayunan. Wes mama, lu mama hade. Ini. Aku mau ini pasang ayunan digantung di mana di sini, Dek? Kasihan. Mau digantung di mana? Dia mau mainan ayunan dia nih. Gitu. Nanti kita bikin ayunan dulu ya, guys ya. Nanti kita review ya setelah ini ya. Oke. Nah, ini dia ayunannya kemarin yang kita bikin. Enggak langsung posting, sorry, karena si Dede waktu itu nangis kan. Jadi enggak memungkinkan untuk di spill di review waktu dia ayunan. Dia sambil nangis, sambil drama-drama. Terus ditambah lagi si dedenya sakit ya. Jadi sekarang itu udah tanggal 12 ya, kita review lagi nih tanggal 12 ya. Kemarin aku lupa enggak contreng ini di sini waktu tanggal berapa, itu tanggal 11 ya kita kemarin apa tanggal 10? Tanggal 9 kalau enggak salah ya. Tuh liatin. Sekarang udah panjang-panjang banget tuh daunnya tuh. Ini yang kecil-kecil ya. Kalau yang gede dia udah gede-gede banget ini, udah lebar banget daunnya nih. Bentar ya. Aku ini dulu, copot dulu talinya. Tuh. Masyaallah tabarakallah. Tara, tuh keren ya. Ini umur berapa ya? Ini umur dari tanggal 2 ya kita tanam ya. Sekarang udah tanggal berapa? 14. Berarti ini 12 hari ya. Tuh liatin. Masyaallah tabarakallah, ini 12 hari loh ya. Tuh, jadi kita agak cukup ganti airnya aja ya. Jadi di sini kita tutup. Lihatin, ini udah agak bulukan tapi dia nggak mati gitu loh. Jadi tutupnya jangan tutup semua, tutupnya cukup secukupnya aja gitu. Oh my god, lihatin, masya Allah tabarakallah. Buahan dia, lihatin, masya Allah tabarakallah. Hey, berbuah, masya Allah berbuah, masya Allah tabarakallah. Hey, masya Allah, alhamdulillah berbuah juga akhirnya. Kita harus cepat-cepat tanam nih ya. Ini harus cepat-cepat ditanam biar nanti kita makan buahnya, guys. Oh my god, enggak sabar banget ini. Karena ini buah pertama kali ya. Dia dari bawah itu belum berbuah dia. Itu jadi pas dipindah di sini dia langsung berbuah. Masyaallah tabarakallah subhanallah. Tuh, jadi seperti ini ya, guys. Aku senang banget loh. Beneran aku senang banget. Tuh, nanti kita di sini lihat-lihat di sini tuh, lihatin. Ini banyak banget tuh anak-anaknya tuh. Jadi kemarin yang tangkai yang kita ambil itu enggak ada yang kebuang gitu loh. Kita gunakan semua dan ini hasilnya. Tuh. Ini yang kecil-kecilnya dan ini yang gede-gedenya. Dan ini udah berbuah. Tuh, terima kasih banyak ya, guys ya. Terus tonton terus videonya nanti setelah kita tanam. Menggunakan kompos di pot yang terpisah, nanti kita review lagi. Oke, makasih banyak ya udah nonton videonya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.